Sebetulnya itu sesuatu yang wajar-wajar saja ya. Kalau kader punya semangat yang tinggi, punya optimisme, saya yakin di partai-partai politik lainnya juga ada spirit seperti itu terhadap pemimpin-pemimpinnya. Di Demokrat tentu ada AHY dan mereka juga ingin terbuka jalan bagi Demokrat juga 2024 nanti mengikuti kontestasi Pilpres. Ya tentu itu semua adalah harapan yang perlu diikhtiarkan. Kalau saya sih hanya ingin meyakinkan agar Demokrat ini baik struktur maupun kader-kader di akar rumput benar-benar memiliki energi yang tinggi. Karena untuk memenangkan pemilu 2024 itu memang harus dikerjakan dari sekarang. Waktunya tidak panjang lagi, 1,5 tahun lagi, dan saya rasa itu adalah waktu yang pendek, tapi kami juga punya optimisme karena ada tahapan-tahapan dan progres-progres yang kami capai selama ini. Oke. Ada lagi? Teman-teman.